Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah mesti azali, Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kita mulakan wirdil Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Rahim. Allahumma inni ihtaqtu bi darbillah, quluhu ma syaa Allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati Barisan DJK Masjid,
yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita maaf lepas tak dapat datang, ada urusan sekolah. Buat budak di sukan peringkat kebangsaan, tapi sekolah-sekolah abin sajalah seluruh Malaysia. Baik. Kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syaikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Tulisan Rumi, asalnya tulisan Jawi, dan ini adalah kitab syarah bagi buku teks ataupun kitab matan Ummul Barahin bagi Syaikh Sanusi. Pada bab ilmu dan keterangannya, surat 76. Bacakan sikit lepas. Dan kendaki dengan segala maklum itu, Allah Ta'ala mengetahui itu, tiap-tiap yang wajib dan yang mustahil, yang jaiz, Allah Ta'ala tahu yang wajib akal, mustahil akal dan yang harus akal. Maka masuk di dalam yang wajib itu barang yang tiada kesudahan baginya. Perkara wajib akal yang Allah Ta'ala tahu itu apa? Iaitu daripada sifat kamalat sebagai Allah. Daripada itu tentang. Bahasa Arabnya an. An maksudnya daripada, dan makna lain juga tentang. Lebih sesuai tentanglah. Tapi kat sini tulis daripada. Baik, Allah Ta'ala tahu perkara wajib akal, iaitu sifat kamalat bagi Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah. Tiada kesudahan. Allah Ta'ala saja yang tahu berapa banyak sifat kesempurnaannya. Demikian lagi masuk dalam yang jaiz itu, yang harus itu, barang yang tiada kesudahan, iaitu nikmat syurga dan azab neraka bagi ahli keduanya. Dia tu harus akal, tapi tak ada kesudahan, nikmat syurga dan azab neraka. Maka diketahuinya dengan tafsir, dengan perinci, jikalau tiada hingga sekalipun, walaupun tak ada penghujung, seperti sifat kamalat sebagai Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tahu segala yang wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Contohnya sifat kamalat Allah Ta'ala, yang tak ada penghujung pun Allah Ta'ala tahu, apatah lagi yang ada penghujung. Dan kata kil, kata setengah ulama, diketahuinya Allah Ta'ala tu tahu dengan tafsir perinci itu barang yang ada baginya kesudahan. Ada ulama kata, sebahagian ulama, sebahagian kecil ulama ada mengatakan Allah Ta'ala ni cuma tahu dengan perinci perkara yang ada kesudahan sahaja. Adapun yang tiada baginya kesudahan, maka mustahil bahawa diketahuinya dengan kehinggaannya. Dan mereka kata kalau yang tiada kesudahan ni mustahillah Allah Ta'ala nak tahu. Macam tu. Maka kaul ini da'if, lemah, tiada dapat dipegang akan dia. Tak boleh dipegang lah. Jadi pendapat yang boleh dipegang tadi, Allah Ta'ala tahu wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Dan perkara yang tiada hingga, tiada penghujung pun Allah Ta'ala tahu. Dan kata Syaikh Suhaimi, dan hasil dakwa orang yang berkata tiada ketahui barang yang tiada kesudahannya dengan tafsir itu, tiada kufur i'tikad itu, tidaklah jatuh murtad, tidak. Dan jika ada yang haram sekalipun, tapi benda itu haram diiktikadkan, maka jika engkau kata muqtada, keadaan ilmu Allah Ta'ala meliputi bagi barang yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu, bahawasanya tiada baginya kesudahan, dan muqtada tiada kesudahan itu tiada tafsir, maka adalah antara kedua itu berlawanan. Kerana yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan, dan yang menghukumkan boleh tafsir itu ada baginya hingga. Inilah yang berpatutan. Ini perbahasan pendapat ulama tadi itulah. Yang mengatakan Allah Ta'ala punya pengetahuan tu cuma perkara yang ada kesudahan sahaja. Baik. Dan kerana inilah berkata imam pada kitab Burhan baginya, barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir itu, kami safihkan, yakni bodohkan akalnya. Maka telah menjawab oleh Syaikh Jauhari dengan bahawa orang yang berkata safih itu kias yang ghaib dengan yang syahid, yang tak ada dengan yang menyaksikan yang ada. Yang ini dikias ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang baharu, dan iaitu kias yang fasid, kias yang rosak,
dan ketiadaan mengetahui kami dengan hakikat zatnya dan hakikat sifatnya itu mewajibkan bagi kami kesukaran jawab soalan ini. Soal ini. Ada lagi dalam kitab Burhan mengatakan Allah Ta'ala, siapa yakin Allah Ta'ala tu tahu barang yang tiada kesudahan dengan tafsir, itu intikot yang bodoh, kata setengah apa nama ulama macam tu. Lalu dijawab oleh Syekh Jauhari. Dijawablah benda tu, apa nama ni, tak boleh kita kiaskan ilmu Allah Ta'ala tu dengan ilmu makhluk. Ilmu yang baharu tu ilmu makhluk lah. Tak boleh. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala ni cuma tahu yang ada kesudahan sahaja. Yang tak ada kesudahan Allah Ta'ala tak boleh tahu. Mustahil Allah Ta'ala boleh tahu. Tak boleh kita ikut gitu. Tak faham lah Ustaz, tak faham ginilah. Allah Ta'ala tahu, pengetahuan Allah itu luas meliputi perkara yang wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Termasuklah perkara yang tiada kesudahan. Dah yakin dalam hati itu je. Dan adapun dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, maka tiada menafikan antara dua pekerjaan itu, yakni tiada ketiadaan kesudahan dan diketahui dengan tafsir. Tak ada masalah. Allah Ta'ala punya pengetahuan tu tak kira, tak mesti yang ada kesudahan saja. Yang tak ada kesudahan pun Allah Ta'ala tahu. Sebab Allah Ta'ala yang jadikan segala perkara. Dan dijawab oleh setengah mereka itu dengan bahawa sebarang yang tiada berkesudahannya seperti nikmat syurga dan azab neraka itu diketahui oleh Allah Ta'ala akan barang yang hendak dijadikan dia dengan tafsir perinci sebelum lagi bahawa dijadikan dia. Belum dijadikan pun Allah Ta'ala tahu dah. Dan tiada diketahui akan akhirnya kerana tiada akhirnya, kerana tiada akhir baginya hingga diketahui akan dia. Tak faham Ustaz? Allah Ta'ala tahulah apa nama segala perkara tu sebelum dijadikan pun Allah Ta'ala tahu. Benda yang tak ada akhir pun Allah Ta'ala tahu. Macam mana tu Ustaz? Jangan dipikir. Wajib percaya sahaja. Jangan samakan ilmu Allah Ta'ala tu dengan ilmu kita. Kita ni belajar baru tahu. Dah belajar pun kadang lupa balik. Itu ilmu makhluk. Jadi jangan dibanding. Dan tiada dinamakan dengan yang demikian itu jahil. Allah Ta'ala tak dinamakan jahil. Kerana bahawasanya ia mengetahui akan sesuatu atas barang yang ia muafakat dengan hakikatnya. Allah Ta'ala punya pengetahuan tu bertepatan dengan yang sebenar. Beza dengan kita, kita punya pengetahuan ni kadang-kadang tak muafakat dengan yang sebenar. Baik. Dan telah muafakan segala muslimun, orang-orang Islam, atas bahawasanya nikmat syurga dan azab kufar, orang kafir dalam neraka itu tiada kesudahan baginya. Dari segi zahir syariat, Allah Ta'ala dah janji ahli syurga kekal, ahli neraka kekal. Dari segi syariat, dari segi tauhid, ya, Allah Ta'ala boleh apa nama ni tamatkan nikmat syurga dan azab neraka tu. Dari segi kuasa Allah Ta'ala boleh Allah Ta'ala nak tamatkan, binasakan. Tetapi janji Allah Ta'ala dari segi zahir syariat, Allah Ta'ala kekalkan ahli syurga dan ahli neraka. Baik, sambung. Bermula Allah Ta'ala itu Tuhan menjadikan lagi ia berkehendak baginya, dan tiada tasawur yang demikian itu melainkan diketahuinya dengan tafsirnya akan sekalian itu. Tiada terfikir yang demikian itu melainkan diketahuinya dengan tafsirnya perincinya akan sekalian itu. Allah Ta'ala jadikan makhluk dan Allah Ta'ala tahu dengan terperinci. Dan demikian lagi diketahuinya pula segala ma'dum. Ma'dum ni apa? Yang tak ada. Maka kerana inilah jadi kufur orang yang berkata ma'dum tiada pada maklum Allah Ta'ala. Siapa kata Allah Ta'ala ni tak tahu perkara yang tak ada? Tak boleh. Pengetahuan Allah tu, benda yang tak ada pun Allah Ta'ala tahu. Hikayat adalah Hatim Al-Asam. Tatkala masuk ia pada negeri Baghdad, satu orang namanya Hatim Al-Asam masuk ataupun datang negeri Baghdad. Baghdad Iraq lah. Maka dikata orang baginya,
ada di sini Yahudi sangat pandai berhujah, telah mengalah ia akan segala ulama. Dia telah mengalahkan para ulama. Maka berkata ia, yakni Hatim Al-Asam, aku mahu berhujah dengan dia. Maka tak kala hadir Yahudi itu, maka bertanya ia akan Hatim, daripada apa suatu yang tiada diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa dia yang Allah Ta'ala tak tahu? Soalan dia. Dan daripada apa suatu yang tiada dapat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak dapat apa dia. Dan daripada apa suatu yang tiada dalam bendaharaan Allah, yang Allah Ta'ala tak boleh buat. Dan daripada apa suatu yang ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada hambanya. Allah Ta'ala tanya apa? Maka berkata Hatim baginya empat soalan. Macam apa nama kisah Imam Abu Hanifah ditanya oleh Dahri lah, tapi soalannya lain lah. Yang itu golongan etis, Dahri itu tak percayakan Tuhan, jadi dia tanya Nabi, tanya para ulama, yang jawab Abu Hanifah. Soalan-soalan tauhid lah. Yang ini Yahudi bertanya kepada orang Islam lah, ulama nama Hatim Al-Asam. Maka berkata Hatim baginya, jika aku jawab akan engkau daripada yang demikian itu, engkau masuk Islam. Aku nak jawab boleh, tapi syarat aku dapat jawab empat-empat soalan kau ni, kau masuk Islam. Berani tak berani? Dia tak ada beran ke tak ada beran? Lebih kurang macam itulah. Dia tak ada cakap macam tu. Dia pun cakap bahasa Arab. Maka katanya bahkan boleh, tak ada hal, no problem. Maka kata Hatim, ini bukan apa nama ni, pertaruhannya bukan negara, kan? Macam apa nama ni sultan negeri apa, Pasir Dengung, bukan? Pasir Dengung, betul lah. Pak Belalang punya apa, Nujum Pak Belalang punya apa nama ni, kerja lah nak kena menjawab ni, kan? Yang memang ni negara pertaruhannya ni. Senyum je, relax. Kacang lah kata, balik rumah kemas, kemas. Ni dah tamat riwayat kita ni, kan? Kemas. Taat si Belalang. Kenapa pak? Apa nama ni? Dah kau jangan banyak tanya. Kau kemas dia cari, sampan dia cari. Bagus tu, taat. Maknanya atas ketaatan anak, seorang anak kepada bapaknya, dapat jawapan. Ya tak? Cuma anaknya melawan. Kita lawan je lawan. Fikir. Derhaka, tak dapat jawab, mati dulu. Taat anaknya. Yalah. Cari-carilah yalah. Tanya-tanya juga tapi ikut kat bapak tu, kan? Ikut cari sampan, dah dapat sampan yang ada jawapan. Alhamdulillah. Pak, jangan lawan. Kau nak mampus. Dah dapat jawapan. Dah dapat jawapan. Pan tak apalah. Baik. Jadi apa jawab? Maka kata Hatim, adapun yang tiada diketahui Allah Ta'ala itu syariknya dan anaknya. Yang ini tiada diketahui baginya ada sekutu dan ada anak. Dan adapun yang tiada pada Allah itu, maka iaitu zalim. Maknanya kat sini bukan Allah Ta'ala tak tahu. Maknanya Allah Ta'ala tahu yang dirinya tu tak ada sekutu dan tak ada anak. Tu maknanya tu. Tapi dia jawab kepada orang Yahudi ni macam tu lah. Yang ini tiada diketahui baginya ada sekutu dan ada anak. Seolah-olah macam Allah Ta'ala tu tak tahu apa, ada benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa dirinya tu tiada sekutu dan tiada anak. Jawapannya tu twist sikit lah. Orang apa, bukan nakkan kebenaran, jadi dia peningkan sikit kepalanya tu, kan? Ngelan-ngelan ni, kan? Main-main. Dan adapun yang tiada pada Allah Ta'ala itu, maka iaitu zalim. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menzalimkan manusia sesuatu. Yang ketiga, soalan ketiga. Dan adapun yang tiada dalam bendaharaan Allah Ta'ala itu, apa? Miskin. Apa kerana tak ada. Firman Allah Ta'ala ada dalil lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara.
Sadaqallahul azim. Ertinya lebih kurang bermula Allah itu kaya dan sekalian kamu itu fakir. Surah Muhammad ayat 38. Tapi ingat, kaya itu bukan maknanya Allah Ta'ala banyak duit, banyak ada gudang besar, ada banyak makhluk lagi yang belum disiapkan, belum dijadikan dalam gudang tu, bukan. Dalam kontena, banyak kontena tersusun. Jangan. Ini bukan pelabuhan Johor ke apa, Johor Port, bukan. Jangan terbayang begitu. Allah Ta'ala kaya, maknanya Allah tak perlukan makhluk. Allah Ta'ala tak perlukan makhluk. Itu maksud Allah Ta'ala kaya. Baik. Dan ada pun yang ditanyai oleh Allah Ta'ala daripada hambanya itu, maka iaitu memberi hutang. Kerana firmannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqridullaha qardan hasana. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang memberi hutang olehmu akan Allah akan sebagai hutang yang baik. Surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Ta'ala tanya memberi hutang. Maka menamai oleh Allah Ta'ala akan sedekah dan amal orang yang mukmin yang soleh atas harap akan barang yang dijanjinya daripada pahala itu hutang. Orang yang bersedekah dan beramal, buat baiklah, amal ibadat ke, amal kebaikan ke, apa sahaja, itu Allah Ta'ala kira sebagai hutang. Maknanya Allah Ta'ala hutang dengan makhluknya, seolah-olah kerana dipertaruhkan amal kepada Allah serta barang yang diharap pahalanya itu, dinamakan memperhutangkan. Dengan mengharapkan, bila buat ibadat, buat baik itu, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Seolah-olah itu hutang Allah Ta'ala dengan hambanya. Ibaratnya macam itulah. Maka Islam Yahudi itu pada ketika itu jua. Empat soalan, tak ada tambah. Dia tak macam raja apa tu, minta tambah satu lagi soalan, tak ada. Cukup empat soalan ya. Dapat jawab. Allahu Akbar. Dan kata mereka itu pada ta'rif ilmu dahulu yang ta'aluk ia dengan suatu hingga akhirnya, atau yang nyata dengan dia oleh segala maklum hingga akhirnya. Isyarah ataupun tanda kepada ta'aluknya tanjizi qadim, tunai yang sejak tiada mula. Allah Ta'ala mengetahui itu wajib, mustahil dan harus akal tu sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada Allah Ta'ala dah tahu dah semuanya. Bukan kemudian baru tahu, mula-mula tak tahu, tidak. Itu kita makhluk, mula-mula tak tahu, kemudian baru tahu. Dah tahu tu hilang balik ilmunya, lupa balik. Itu kita Allah Ta'ala ilmunya tak begitu. Dan iaitu ta'aluk dengan suatu, dengan fi'il, perbuatan pada azali, dan tiada bagi ilmu itu melainkan ta'aluk tanjizi qadim. Ilmu tu ta'aluknya kerjanya satu saja, tanjizi, peringkat ta'aluknya tu satu saja, tunai yang sejak tiada mula. Allah Ta'ala tu mengetahui sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada, sejak azali. Maka tiada baginya ta'aluk suluhiyun qadimun, boleh sejak tiada mula, tak ada. Dan tiada tanjiziyun hadithun, tunai yang baharu, tak ada. Khilaf, bersalahan tak sama bagi orang yang menyangka bahawa bagi ilmu itu ada ta'aluk suluhiyun qadimun. Kerana jika ada yang demikian itu, nescaya mesti atas Allah Ta'ala bersifat dengan jahil. Tetapi ta'aluk ia dengan suatu dahulu daripada wujudnya itu, atas wajah, atas cara, bahawasanya lagi akan hendak diadakan ia. Dan kemudian daripada wujudnya, atas wajah, atas cara, bahawasanya telah ada ia. Maknanya senang cerita, Allah Ta'ala itu mengetahui sejak tiada makhluk, sejak makhluk belum ada. Maka bermula ta'bir dengan kana, artinya telah ada, atau sayakunu, artinya lagi akan ada. Itu hanya senya, iaitu dengan iktibar maklumnya, tiada dengan iktibar ilmu. Ini pembahasan bahasa Arabnya lah. Fa'idatun, ini suatu fa'idah. Telah berdiri seorang lelaki kepada Ibnu Asy-Syajari, padahal ia duduk berwa'as atas kerusi, membaca ia akan tafsir firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن صدق الله العظيم. Artinya lebih kurang setiap waktu dia, yakni Allah, dalam kesibukan. Suratul Rahman ayat 29. Dan berdiri lelaki itu di hadapannya. Ibnu Syajari baca ayat Quran ni dan tafsirnya, maka seorang lelaki ni berdiri di hadapannya. Maka berkata lelaki itu, hai orang ini, maka apalah perbuatan Tuhan engkau sekarang ini? Ha, sama macam soalan apa Dahri kepada Imam Abu Hanifah. Maka diam ia, Ibnu Syajari diam dan bermalam ia padahal di dalam duka cita, tak dapat jawab, sedih. Maka bermimpi ia melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi Karim, ulama tak dapat jawab mimpi Rasulullah. Ya Allah, kita baca soalan jawapan, soalan jawapan, tak mimpi-mimpi Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Sayalah tuan-tuan, tak saya, tak bolehlah cakap kita kan, ustaz cakap kita, semua orang tak mimpi, dia seorang tak mimpi, semua kena. Baik, ulama, ya Allah, tak dapat jawab soalan, diam, sedih, malam mimpi Rasulullah. Maka menyebut ia bagi Nabi SAW akan demikian itu. Dia tanya, ya Rasulullah, ada orang tanya ni aku sekian-sekian. Dan bertanya ia akan Nabi SAW. Lalu jawab, maka bersabda ia baginya. Rasulullah jawab apa? Bahawa yang bertanya akan engkau itu Khidir. Yang tanya engkau tu Nabi Khidir, bukan calang-calang orang, bukan orang sebarangan. Soalan macam tu bukan senang-senang orang biasa keluarkan tu. Itu Nabi Khidir. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ulama ditanya oleh Nabi Khidir. Ya Allah. Jadi sebab untuk dia mimpi Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Dia kerana apa? Dia baca Quran, baca Quran dan tafsir tu. Baca Quran, baca tafsirnya. Ya Allah. Bahawa yang bertanya akan kau tu Khidir, Nabi Khidir, dan bahawa lagi akan kembali dia, nanti dia datang balik. Maka kata olehmu baginya, nanti kau jawab, bermula pekerjaan itu lagi akan menzahir ia akan dia, dan tiada memulai ia akan dia, yang ini menzahir ia akan barang yang ditaluk akan dia oleh ilmunya pada azali, dan tiada memulai akan pengetahuan daripada segala perkara yang dijadikan dia itu, menghinakan ia akan suatu kaum dan mengangkatkan ia akan suatu kaum yang lain. Apa pekerjaan Allah Ta'ala? Iaitu menzahirkan apa yang telah ditakdirkan. Yang itu yang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang sama muafakat dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Itu jawapan Rasulullah bagi jawapan kepada Ibnu Syajari ini untuk di beritahu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan tak tahu, tahu. Ya Allah, ya Rabbi. Ulama jumpa Nabi, jumpa Rasulullah, mimpi. Yang Nabi Khidir tu jumpa berdepan tu. Baik, jadi kau jawab macam tu. Maka berpagi-pagi ia sukalah. Maka datang ia, yang ini lelaki yang bertanya itu akan dia. Betul, Nabi Khidir datang balik dan mengembali ia atasnya akan pertanyaan itu. Nabi Khidir tanya lagi soalan yang sama. Maka menjawab ia akan dengan demikian itu. Maka berkata ia baginya, selawat olehmu atas orang yang mengajar ia akan dikam. Dia tahu siapa yang ajar. Nabi Khidir tahulah. Ya Allah. Selawat kau atas orang yang mengajar kau jawapan kau ni. Dan berpaling ia padahal bersegera. Lepas tu hilang terus. Nabi Khidir. Ya Allah. Untung ulama. Baik, sambung. Taluk ilmu. Dan katanya, kata apa nama ni, pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Artinya yang taluk oleh ilmu itu dengan sekalian yang wajib, wajib akal, dan sekalian yang jaiz, harus akal, dan sekalian yang mustahil, mustahil akal. Jadi syarahnya apa? Kata Imam kata Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani, dan telah lalu maknanya ta'aluk itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri ia dengan zatnya. Ta'aluk tu apa? Kerjanya. Apa kerjanya? Dan lagi ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk tanjizi qadim juga. Peringkat ta'aluk ilmu tu tunai Allah Ta'ala mengetahui
wajib, mustahil dan harus akan tu sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Maka hanyalah seperti yang telah diketahui daripada barang yang telah lalu sebutnya, maka ta'aluk ia kepada yang wajib seperti zatnya, dirinya, diri Allah dan segala sifatnya yang melengkapi dalam kata sifat itu ilmu dirinya. Maka diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya bahawa baginya ilmu. Allah Ta'ala tahu dirinya itu berilmu. Sebab ilmu pun termasuk sifat-sifat Allah. Dan ta'aluknya kepada yang mustahil, itu diketahuinya bahawa tiada baginya anak atau isteri atau syarik. Syarik ni kawan. Dan sekalian lawan sifat kamalat. Allah Ta'ala tahu mustahil akal. Mustahil akal ni apa? Allah Ta'ala tahu dirinya tak ada anak, tak ada isteri, tak ada syarik. Ini kawan. Dan Allah Ta'ala tahu lawan bagi sifat kamalat, sifat kesempurnaan, iaitu sifat kekurangan lah. Itu Allah Ta'ala tahu sebenarnya. Dan ta'aluk ia kepada jaiz, ini harus, itu diketahuinya daripada sekalian mungkin. Mungkin ni pemakhluk lah, yang telah jadi, yang dah dijadikan dan lagi akan hendak dijadikan, yang akan datang, yang belum dijadikan lagi pun Allah Ta'ala tahu. Dan yang tiada hendak dijadikan sekali-kali, diketahui dengan tafsirnya. Makhluk yang Allah Ta'ala tak nak jadikan pun Allah Ta'ala tahu. Dengan tafsirnya dan perincinya, seperti bilangan malaikat dan jin dan manusia, beberapa yang mati dalam satu nafas dan beberapa yang beranak dan beberapa yang hina dimuliakan, dan akasnya sebaliknya, yang hina dimuliakan, yang mulia dihinakan. Allah Ta'ala tahu semua. Beza kita macam kawan saya. Saya ada kemarin masa kerja kat sekolah Omega, ada satu orang kawan, ustaz siapa nama dia lupa lah. Dia tu anak saudara kepada Tan Sri Mujirin Yassin, anak saudara. Jadi dia kata pakcik dia, iaitu atuk dia ke pakcik dia, atuk dia lah, bapak kepada Mujirin Yassin ke adik beradik Mujirin Yassin, itulah. Ada ramai anak, isterinya 4, anaknya ramai, 12 kalau tak silap, 12 lah rasanya. Dia punya ramai anak tu, pergi kedai, nampak anak dia, kau nak siapa? Tak kenal anak dia sendiri. Punya ramai. Kau nak siapa? Lah, anak sendiri. Pak, saya nama apa? Punya ramai. 12 ke 40 kan, tak ingat lah. Tapi itulah, kawan saya tu dah meninggal lah. Pakcik dia hidup lagi, Tan Sri Mujirin Yassin dia dah tinggal. Nak cerita manusia ni, anak sendiri pun kalau ramai tak kenal. Allah Ta'ala bilangan manusia sejak Nabi Adam sampailah manusia terakhir lahir nanti, bilangan jin, bilangan malaikat, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Hati kita, apa yang kita sebutkan dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu. Ya Allah, ya Rabbi Jalim. Tak boleh sembunyi. Kalau apa nama ni, betul-betul kita dah yakin Allah Ta'ala tahu segala perkara yang kita buat, yang kita cakap, yang kita apa, detik dalam hati, ya tak? Jadi kita akan fikir sebelum nak buat sesuatu tu kan. Ni orang tak ada ni. Orang tak ada satu, malaikat kanan kiri ada. Kalau tak teringat malaikat, Allah Ta'ala tahu. Orang mungkin tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Hati kita sebut apa kan. Baik. Kata penghulu kami, Ahli Tasawuf, Ahli Sufi, bermula tiap-tiap seorang daripada manusia itu bernafas ia pada tiap-tiap sehari semalam 100,000 dan 24,000 nafas. Maknanya kalau campurkan 124,000. Ya Ustaz, itu kata ahli tasawuf. Suruh doktor yang kira tepat ke tidak. Ada tak saintis yang kira? Tahulah. Mungkin kira seminit berapa nafas, darabkan seminit, darabkan dengan 24 jam. Boleh juga kan? Seminit berapa nafas kita? Nafas yang normal lah. Nafas orang berlari lain, nafas orang tidur mungkin lain kan. Nafas yang normal biasa berapa? Katalah tak tahu nak letak berapa. Contohlah 30 nafas dalam satu minit. Contohlah
Jadi kalikan 1 jam berapa? 60 minit akan kalikan. 1 jam kali 24 jam akan kalikan. Dapat tak? 100,000 24,000. Maknanya 124,000. Kiralah. Pada yang pertengahan. Dan pada tiap-tiap satu nafas daripadanya 1,000 yang mati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kata ahli tasawuf ni, setiap satu nafas 1,000 yang mati dan 1,000 yang diperanakkan dan 1,000 yang dibentangkan dan dibentangkan ni tak ingat apa. Dan padanya itu 100,000 kelemasan Allah Ta'ala atas hambanya yang qarib, yang dekat, yakni hamba yang mendatangkan dirinya dan serta yang demikian itu sekaliannya. Bermula malaikat itu terlebih banyak daripada sekalian makhluk yang tersebut itu. Malaikat lagi banyak daripada manusia lah. Baik. Maka bahawasanya berkata Son Haji nama ulama dalam kitab Kanzul Asrar, bahawasanya segala anak Adam itu, keturunan Nabi Adam, kitalah satu unsur, iaitu per 10 jin. Maknanya satu manusia nisbah dengan jin 10 jin. Kalau kita dalam masjid ni ada berapa? 10, 20 lah lebih kurang, 20 manusia, maka ada 200 lah jin. Ibaratnya jin tu lah. Tapi tak tahulah jin tu dalam masjid tu tidak lah kan. Mana buat nisbahnya macam tu lah. Satu manusia nisbahnya 10 jin. Dan segala anak Adam dan jin satu unsur sekalian binatang darat. 1/10 daripada segala binatang yang ada dekat darat. Itu kata ulama tu. Macam mana dia tahu? Adakah dia buat macam National Geographic? Ikut binatang apa kan? Tak tahulah. Mungkin mimpi ke, ulama kan. Dan sekaliannya itu binatang darat tu tadi, 1/10 haiwan dalam laut. Oh, dalam laut lagi banyak binatang. Binatang yang kita nampak, binatang yang tak nampak kan, kecil-kecil kan. Alah, kadang baby crab pun tak nampak jalan kat pantai tu kan. Pijak baby crab, sian baby crab. Dia pergi keluar buat apa? Kita jalan kat pantai, dia keluar serap jalan. Terpijak nasib lah, macam mana tak nampak. Gerak kecil juga gerak tu kan, baby crab nama dia. Kena lubang-lubang kecil kan, baby crab masuk dalam tu. Kadang kita jalan-jalan dia keluar. Keluar terpijak nasib lah, macam mana, minta maaf je lah. Baik, tadi haiwan laut lagi banyak. Dan sekalian binatang laut dan darat, campurkan jin dan manusia, campur jin manusia sekaliannya, itu satu unsur malaikat yang ada pada bumi. Itu 1/10 daripada malaikat yang ada pada bumi. Malaikat yang dekat bumi 10 kali ganda daripada campur semua tadi, binatang laut, darat, jin dan manusia. Ya Allah. Dan dihimpunkan sekalian yang tersebut itu daripada sekalian jin dan manusia dan binatang laut dan darat dan sekalian malaikat yang ada pada bumi itu, satu unsur malaikat yang ada pada langit yang pertama. Ya Allah. Kat langit lagi banyak malaikat lah. Itu malaikat di langit yang pertama. Dan sekalian yang tersebut itu satu unsur malaikat pada langit yang kedua. Kiri sendiri lah. Demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi dan arash. Padahal arash itu 1,000 bilik. Arash tu ada bilik-biliknya. Maka jikalau dihimpunkan sekalian malaikat yang di dalam 7 petala langit itu dan malaikat yang pada bumi dan sekalian binatang laut dan daratnya satu unsur daripada malaikat yang satu bilik pada sekalian bilik arash yang tersebut itu. Ya Allah, besarnya entah macam mana. Banyaknya, besarnya entah macam mana. Tak terbayang. Saya nak bayangkan tak? Jangan. Pecah balik tu. Dah yakin saja dah. Dan hanya sahaja ta'aluk ilmu kepada wajibat. Itu cerita tentang bilangan makhluk. Allah Ta'ala tahu segalanya, bilangannya tu setiap satunya perinci. Dan hanya sahaja ta'aluk ilmu kepada wajibat dan mustahilat dan kepada jaizat itu, kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas. Maka dari kerana itulah umum ta'aluknya kepada sekalian yang tersebut. Bersalahan kudrat dan iradat, ilmu Allah Ta'ala ni
ta'alluknya tak sama dengan kudrat dan iradat. Kudrat tu kuasa Allah, iradat tu kehendak Allah, menentukan nasib makhluk tu iradat. Tak sama. Maka keduanya sifat yang memberi bekas. Kudrat dan iradat tu memberi bekas, memberi kesan. Maka sebab itulah tiada ta'alluk keduanya melainkan kepada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud, daripada tiada kepada ada, dan daripada wujud kepada Adam, daripada ada kepada tiada, seperti yang telah lalu bicara kana. Yang lepas lah. Jikalau ta'alluk keduanya dengan yang wajib bagi hendak mengada akan dia, nasanya lazim daripada tahsilul hasil, atau ta'alluk mengadamkan dia, maka lazim daripada demikian itu bertukar hakikat. Kalau andai kata sifat kudrat itu ta'alluk dengan wajib, yakni Allah Ta'ala, nanti tahsilul hasil. Tak boleh, dia jadi menghasilkan benda yang sudah terhasil. Baik, yang masuk isyak tuan-tuan, cukup ke dalam ni, nanti makin pening. Cukuplah setakat ni, bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu merangkumi segala perkara yang wajib, mustahil dan harus akal. Segala perkara, perincian, bilangan semua, yang ada kesudahan dan yang tiada kesudahan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tabibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.